Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman satu hobi, berjumpa lagi dengan saya di channel MBC Mr. Bonsai Channel. Kali ini kita akan belajar membuat bonsai asem keranji ya, atau asem londo. Jadi ini bahan asem londo atau asem keranji ini hasil cangkokan saya sekitar 1,5 tahun dulu saya cangkok ya. Ini cuma dari cabang yang sederhana lurus saya cangkok gitu. Dan ini sudah lama terbengkalai bahan ini. Saya taruh atau saya tanam di pot ember itu aja. Tadi kita bongkar ya, akarnya sudah penuh. Dan bahan bonsai asem londo atau asem keranji ini sedikit mudah perawatan ya, pengalaman saya. Ini saya biarkan aja tetap bisa subur. Dan ini saya rantalnya ini masih membesarkan ya, ini teman-teman, terusan gerak batang ini saya masih membesarkan ini, dan yang lain nanti rencana saya press semua ya. Jadi rantai-rantainya saya press. Kita mulai dengan membuka kawatnya teman-teman. Ini kawatnya sudah tertelan ya. Kemudian kita mulai press cabang-cabang yang lain. Tujuannya agar pertumbuhan lebih fokus ke terusan gerak batang. Jadi yang lain kita press, karena ini juga sudah ada tunas-tunas terusannya. Jadi nanti dengan kita membesarkan lagi tunas terusan, juga masih bisa memperbesar dari cabang tersebut ya teman-teman. Cabang yang ini juga saya press kalian yang dan yang bawah ini untuk terusan cabang nanti pasti akan tumbuh tunas lagi, dan itu yang akan kita teruskan. Jadi nanti masih bisa juga memompa pembesaran dari cabang yang kita besarkan lah. Kelebihan dari bahan bonsai asem londo atau asem keranji ini, kita sangat mudah sekali memprogram akar ya teman-teman. Ini aja dari program cangkokan, saya tanam di pot ember aja yang terbatas ini, akarnya sangat bagus ya, ini cepat besar. Tapi kelemahannya juga ini kambiumnya lama sekali menutupnya ya teman-teman. Ini saya coba-coba yang bawah ini, harapannya untuk membuat bengkak yang bawah agar ngepen. Ternyata juga tidak bisa karena kambiumnya lama sekali menutup, beda dengan asem Jawa ya. Ini nanti rencananya saya buat alur full aja, saya tatah ya, saya coret-coret, saya tatah buat alur full biar untuk membuat kesan tua ya teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira begini hasil akhirnya ya. Ini masih saya los.
dan yang lain sudah saya press. Nanti harapannya ini biar fokus pembesaran ke yang saya los ini untuk membuat keseimbangan. Dan ini nanti rencananya saya tanam di pot yang besar lagi ya, pot ember, belum saya tanam di pot yang ceper. Harapannya biar cepat subur ya. Dan ini juga saya buat alur full seperti ini. Nanti biar terkesan pohon tua ya. Ya ini gaya-gaya formal karena akarnya ini bagus formal, tapi juga formal agak tinggi ya, cokan seperti pohon yang tinggi lurus seperti itu, seperti pohon-pohon randu ya, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum like subscribe silakan like subscribe, nyalakan notifikasinya. Tetap semangat berkarya membuat bonsai. Mari belajar, tetap semangat. Salam pembonsai pemula. Mari tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.